1, 2, 3. Bebas, 1, 2, 3. Oke, jadi suwi. Tembak. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Putri Isnari tampil cantik dan mempesona di acara Mapenre Dwi kakak iparnya, yaitu Mas Nia atau Hajah Nia dengan Budi. Putri mengenakan kebaya berwarna pink yang merupakan seragam dengan keluarga Abdul Aziz. Sudah menjadi bagian keluarga suaminya, Putri pun turut menjadi panitia acara pernikahan kakak iparnya. Mapenre Dwi sendiri merupakan pemberian sejumlah harta dari pihak pria kepada wanita yang dinikahi. Di momen tersebut terlihat kakak ipar Putri diberi uang panai sebesar 100 juta rupiah, emas 77 gram, serta sebuah mobil. Dan Putri sendiri hadir dan berada di barisan bersama kakak ipar dan ibu mertuanya. Mengenakan baju yang sama membuat mereka tampak semakin kompak. Menariknya, Putri sempat dibuat terkejut ketika prosesi acara adat berlangsung. Ia sangat kaget saat banyak yang berebut pohon pisang berbuah uang. Lalu benarkah Putri Isnari ikut sibuk acara pernikahan kakak iparnya? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. tidak tahu, B. tidak benar, Putri hanya hadir sebagai tamu, C. benar karena Putri ikut jadi panitia pernikahan kakak iparnya, D. betul, Putri ikut serta dalam Mapenre Dwi dan siraman kakak ipar. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Nari dan Abdul Aziz juga ikut dalam prosesi siraman sang kakak. Keduanya secara bergantian memandikan air bunga ke calon pengantin dengan penuh kasih sayang. Putri memang sudah dekat dan tak ada kecanggungan di antara mereka. Hal itu juga terlihat ketika Putri ikut berfoto bersama dengan keluarga Aziz setelah siraman. Sementara itu, Putri juga tak ingin ketinggalan untuk mengabadikan momen bersama sang suami. Terlihat ia dan Aziz berfoto bersama di sela-sela acara tersebut. Aksi gemas keduanya itu pun berhasil mencuri perhatian. Pasangan ini juga memang menarik perhatian usai mengunggah momen keduanya mengenakan topeng dinosaurus. Hingga ibu mertuanya pun menilai pasangan ini memang kocak. Ini setengah tiga loh kamu bangunin aku. Mau tidur. Coba lagi suara. Kaki ini kena gigi. Nyalain lampunya coba. Aku mau tidur lepas sudah. Iya aku tidur ini. Tidur sudah aku tidur. Ada aja tuh lo. Astagfirullahaladzim. Kelakuan asli. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.